Belum lo di sini. Ah, itu dia, itu dia. Wah, itu diseret sana. Jadi menggunakan aplikasi Tantan untuk menjumpai korbannya, chattingan, setelah itu ketemu. Setelah ketemu mereka pinjam handphone lalu dilarikan. Dari selama mereka beraksi udah berapa kali, Bang? Untuk pengakuan tersangka sampai saat ini 84 kali. Kali, Bang, ya. Dari keempat itu berhasil semua, Bang? Semua berhasil. Jadi untuk kedua pelaku ini, Bang, pasal yang kita kenakan apa, Bang? Pasal yang kita terapkan kepada kedua pelaku adalah 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun. Untuk barang bukti sendiri, Bang, yang diamankan? Barang bukti ada satu unit sepeda motor, satu unit handphone, berikut dengan pakaian yang digunakan. Kalau mereka ini, Bang, yang mereka ambil ini apanya, Bang? Kendaraannya kah, handphone-nya atau apa, Bang, dari korban? Dari korban diambil handphone si korban.